Pemirsa, KPU Kota Jambi gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi. KPU Kota Jambi targetkan selesai dalam 3 hari. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi digelar selama 3 hari, terhitung dari tanggal 3 Maret hingga 5 Maret 2024. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan, rekapitulasi ini dilaksanakan atas amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan dipertegas oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jambi dilaksanakan setelah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Kecamatan yang sudah menjalankan pleno kemarin sudah kita terima kotak hasil rekapitulasi kecamatan. Kayak kita tinggal satu kecamatan di Alam Barajo yang tadi ini masih proses. Kalau untuk nanti kecamatan 78% sudah siap. Tinggal ada satu kelurahan lagi yang memang membutuhkan waktu untuk dilakukan rekapitulasi. Dan Kota Jambi berdasarkan rakor bersama pihak eksternal dan teman-teman dari partai politik kemarin, dia bersepakat untuk kecamatan yang dimaksud untuk pembacaan hasil di hasilnya itu dilakukan di hari terakhir setelah seluruh kecamatan lain selesai pembacaan. Dan kami kota pun juga menjadwalkan dari tanggal 3, 4, dan 5 rekapitulasi di tingkat kota harus sudah selesai kecamatan. Sementara itu, Deni juga menyebutkan, jika rekapitulasi di tingkat Kota Jambi berjalan lancar hingga target yang ditentukan, maka akan masuk ke tahapan penetapan hasil dan diserahkan ke KPU Provinsi Jambi. Herusha Putra, CIK TV, melaporkan.